wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Forkopimda Mencar yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Kepala Desa Gunung Rejo Bapak Ahmad Zaihu beserta para perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD Gunung Rejo Bapak Ahmad Ahmadi beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Ruat dan Bersih Desa Gunung Rejo tahun 2023 Bapak Suparman, yang kami hormati sesepuh pencak silat pamor Banyuwangi Bapak Fatsullah, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Persatuan Pencak Silat Pamor Banyuwangi, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh panitia Ruat dan Bersih Desa Gunung Rejo tahun 2023. Dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara pertunjukan seni bela diri pencak silat pamor Banyuwangi dalam keadaan sehat walafiat. Atunan selawat Nabi tak pernah lupa kita hadiahkan kepada pejuang Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan keilmuan. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam acara pertunjukan seni bela diri pencak silat Pamor Banyuwangi yang mana merupakan rangkaian kegiatan Ruat dan Bersih Desa Gunung Rejo 2023 tersusun serangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Acara yang ketiga penutup strip doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Gunung Rejo sekaligus mewakili panitia Ruat dan Bersih Desa Gunung Rejo kepada Bapak Ahmad Zaihu, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ibu-ibunya belum semangat ini. Ulang lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pendekar pencak silat pamur Banyuwangi khususnya Desa Gedung Rejo. Yang saya hormati dan saya banggakan pendekar cilik adik-adik kita, anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Panitia Bersih Desa tahun 2023 yaitu Bapak Suparman, yang lebih dikenal oleh Bapak Geramang, beliaunya dari Dusun Kalimati. Luar biasa, beserta jajaran seluruhnya, teman-teman anggota Panitia Petek Laut, Ruang Desa tahun 2023. Karena sebelumnya teman-teman ini bergabung di Petek Laut, Bu. Kami tarik ke Ruang Desa. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran yang hadir pada malam hari ini, dan tidak lupa juga para perangkat staf Desa Gedung Rejo yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, para undangan hadirin yang berbahagia. Yang pertama, saya pribadi merasa sangat bangga dan terhormat atas rawuhnya panjenenganipun semuanya di tempat Desa Gedung Rejo pada malam hari ini. Terutama kepada adik-adik pendekar kecil ini, luar biasa, kelihatannya sangat lincah dan luar biasa. Yang kedua, ingin saya sampaikan juga bahwasanya acara Ruang Desa pada tahun ini sudah dimulai pada tanggal 12 Agustus, tepatnya di hari Jumat kemarin. Acara pertama dibuka oleh Khotmil Quran dan Tahlil Akbar yang sudah dilaksanakan di kantor Desa Gedung Rejo. Dilanjutkan juga kemarin ada acara Jalan Sehat. Mungkin panjenengan banyak yang ikut juga ya. Ada yang dapat hadiah? Ada Bu? Belum rezekinya ya. Terus tadi malam juga dilaksanakan sholawat Naria Tebar Pesona 4444. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan sangat meriah, sangat luar biasa. Yang hadir jamaahnya sangat banyak, kayak gak muat halaman kantor Desa Gedung Rejo pada malam kemarin. Dan dilanjutkan tadi pagi ada keliling di Alas Purwo. Karena kebetulan juga kami dengan panitia dan seluruh perangkat Desa Gedung Rejo keliling ke Alas Purwo bersama dengan dalang yang akan tampil besok malam. Dan pada malam hari ini dilanjutkan dengan pentas seni budaya pencak silat pamur yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan perlu panjenengan ketahui juga bahwa malam besok itu akan ada resepsi pertunjukan wayang. Dimohon kepada panjenengan semuanya kehadirannya untuk juga menyaksikan bagaimana pagelaran wayang yang akan dilaksanakan besok malam. Dan kebetulan juga dalangnya Ki Gendeng Suwito. Kita saksikan bersama apa lakon yang akan diceritakan oleh Ki Dalang besok malam. Dan sebelumnya paginya besok akan ada jaranan, Bapak Ibu sekalian. Monggo datang ke tempat kantor Desa Gedung Rejo. Setelah ada jaranan juga akan ada diadakan lomba-lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gedung Rejo berserta lembaga-lembaga desa yang ada. Saya harap nanti ibu-ibu, bapak-bapak juga berkontribusi untuk ikut serta berpartisipasi mengikuti lomba yang diadakan oleh pemerintah desa dan panitia Ruang Desa tahun 2023.
Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, saya sangat mengapresiasi. Sebetulnya sebelum dilaksanakan pada malam hari ini, beberapa kali saya hadir di acara-acara, baik itu perpisahan di SD, di TK, dan beberapa tempat. Yang terakhir kami saksikan juga anak-anak kita, adik-adik kita, pendekar cilik kita ini tampil di acara Petik Laut kemarin. Deh, luar biasa, luar biasa. Dan saya banyak mendengar cerita bahwa adik-adik ini berprestasi tidak hanya di Desa Kedungrejo, tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi, bahkan informasinya sudah berprestasi di nasional. Betul Bu Ge? Nah, ini yang perlu kita support. Bagaimana adik-adik ini secara keberlanjutan tidak hanya selesai di umur-umur sekian. Saya berharap nanti di tingkat yang lebih tinggi lagi adik-adik ini bisa berprestasi. Apalagi nanti bisa tampil di SEA Games misalnya, atau Asian Games, atau kalau perlu di Olimpiade. Kita dukung. Dan apa saja yang perlu kita kontribusikan untuk adik-adik ini supaya berprestasi lebih tinggi. Pemerintah desa dalam hal ini membuka diri. Saya tadi siang juga mendapatkan bisikan dari salah satu tokoh pencak silat pamor agar lebih berprestasi lagi ke depan, menjadi pesilat-pesilat tangguh, menjadi pendekar-pendekar yang bisa membanggakan tidak hanya Desa Kedungrejo, tapi bisa membanggakan Indonesia tercinta. Sepakat. Dan saya harap nanti kepada adik-adik untuk menampilkan semua kemampuan yang Anda miliki, tapi hati-hati ya. Hati-hati, jaga diri kalian masing-masing. Jaga keselamatan, jangan sampai mengabaikan keselamatan, nggih. Sepakat, nggih? Sepakat. Kita akan mulai karena ini sudah malam dan adik-adik ini mungkin besok masih sekolah ya. Sekolah, nggih. Gerak jalan, nggih. Maka dari itu, saya cukupkan sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Ketua dan Pengurus Persatuan Pencak Silat Pamor Banyuwangi yang akan diwakili oleh Bapak Masulah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, yang kami hormati Bapak BPD semua, yang kami hormati juga Kepala Dusun Desa Kedungrejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamor pada malam hari ini mewakili untuk menghibur bapak-bapak. Alhamdulillah. Jadi saya mewakili dari pengurus pamor cabang Banyuwangi karena
pengurus cabang ketua pengurus cabang Banyuwangi berhalangan tadi nelfon sama saya, kalau nggak diwakili saya tidak bisa hadir karena ada masalah katanya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan semua para pemain-pemain atau pendekar-pendekar kata Pak Dura, pendekar kecil ini, insya Allah harapan ke depan anak-anak Desa Bungojo insya Allah akan maju. Tapi alhamdulillah pamor tidak ketinggalan dari tahun 1990. Pamor cabang Banyuwangi khususnya di Puncak, umumnya di Desa Tegunrojo ini sering juara umum, bahkan tingkat nasional pun pamor pernah juara umum. Dulu di Gresik yang pertama, pamor Banyuwangi juara umum. Alhamdulillah, sangat senang Bapak Bupati dulu pernah nelpon ke Bupati mana? Bupati Gresik. Wah, terima kasih Gresik jadi penitia. Alhamdulillah, pamor Banyuwangi bisa meraih yang terbaik. Alhamdulillah juara umum. Juga di event-event kejuaraan-kejuaraan yang lain, pamor tidak ketinggalan. Untuk Kabupaten Banyuwangi, pamor Banyuwangi sering juara umum, kalau nggak keliru 4 kali. Itu antar perguruan se-Kabupaten Banyuwangi, pamor tidak pernah ketinggalan. Jadi masa kita muda dulu sama almarhum Bapak Amiruddin itu sangat apa ya? Sangat menguras pikiran. Karena apa? Dulu tekniknya Pak Amir dengan saya. Bukan hanya tekniknya saja yang bikin sulit sama kita-kita ini dulu. Dananya juga sulit sekali. Dulu masih diketuai sama ketua cabangnya Pak Haji Taufik. Tapi alhamdulillah dipegang Pak Haji Taufik dulu sering juara umum. Begitu Bapak yang perlu kami beritahukan. Tidak lupa pula juga anak-anak pamor Banyuwangi pernah juara tingkat nasional. Betul ini. Jadi di tahun berapa itu? Di tahun 95 pamor Banyuwangi itu diminta oleh Pemda Jatim dikirim untuk kejuaraan juara. Alhamdulillah Banyuwangi bisa juara, bisa mendapatkan medali emas itu yang bernama Rene dan Rina itu. Demikian Pak yang sekilas kami beritahukan, apabila ada kekurangan kami mohon maaf karena mungkin saya tidak biasa yang ngomong ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan dalam atraksi kita saat ini selalu diberikan kelancaran dan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka min jannatin wa na'udzu bika min syarrin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaaban nar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati para hadirin semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam yang terhormat Bapak Kepala Desa Kedung Rejo, dan yang kami hormati Kepala Panitia Penyelenggara Ruat dan Bersih di Desa, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara pada malam ini, yaitu acara Ruat dan Bersih Desa. Saya selaku MC akan memandu pada acara malam ini, yaitu kegiatan penampilan dari Pamor Banyuwangi, yaitu pencak silat Angkatan Muda Rasio. Beri aplaus yang meriah untuk Pamor pencak silat Angkatan Muda Rasio. Langsung saja, saya hari ini akan memandu dalam acara malam ini. Yang pertama akan ditampilkan oleh pendekar kita dari Pamor Banyuwangi, yang akan ditampilkan oleh Bapak Matiklah. Allahu Akbar. Manusia dilahirkan berasal dari tanah, mati pun juga kembali kepada tanah. Allahu Ahad, Allah itu satu. Manusia dilahirkan diberi akal untuk berpikir segera secara negatif, jangan positif harus. Rukun Islam itu lima. Butir-butir dasar negara kita Pancasila juga lima. Galang persatuan, hancurkan permusuhan. Thank you.
Baik, langsung saja penampilan dari Adari kita dari SD. Beri plus yang meriah untuk Adari kita. Thank you.
Jun. Thank you.
Bapak Pendekar. Thank you.
Luar biasa sekali. Oke. Ibu. Macet ya? Macet. Sedikit macet. Baik, selanjutnya yang akan ditampilkan oleh adik cantik kita. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa. Selanjutnya penampilan dari Tunggal Putri yang akan dibawakan oleh Leni Eka. Silakan. Beri aplaus yang meriah buat adik kita, Leni.
Lanjut. Lanjut nih. Mau cowok apa cewek? Terserah. Udah bosan cewek ya? Terserah. Luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya saya berikan penampilan dari adik ganteng Pamur Benang, yaitu penampilan dari Kamil Tunggal Putra. Kami persilakan. Jurnas Pamor juara 2 dan kejuaraan Jurnas
Ini dia, kami lagi.
teman-teman penabuh. Monggo, Bapak Kepala Desa, 1-2 jurus kami persilahkan. Perwakilan dari pemerintahan desa. Wakil panitia. Bapak Mawardi, monggo. Pak Mawardi, Pak Kades, saya minta nggak boleh nolak.
kita, Bapak Arifin, dipersilakan. Mohon maaf jika besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.